Ya, po, tak ada lo, Pak. Tapi dia sih enggak salah. Jadi pelaksanaan kegiatan ini adalah upaya pewarisan perahu Sande. Jadi perahu Sande itu adalah puncak evolusi perahu bercadik di kawasan Austronesia. Nah, kita beruntung karena perahu bercadik ini yang dianggap unggul itu ada di daerah kita di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene yang merupakan peserta kegiatan ini. Jadi ini merupakan perahu hiasan dan sebagai lomba itu sudah 30 tahun, insya Allah tahun depan kita melaksanakan Sanderes yang ke-30 tahun. Dan selain itu ada juga kita melibatkan instansi pendidikan khususnya sekolah-sekolah untuk belajar berlayar menggunakan perahu Sande serta pengetahuan yang ada di baliknya. Ya betul, jadi kegiatan ini khususnya Sanderes adalah lomba perahu layar tradisional terjauh, terkeras, tercepat di dunia. Karena di daerah lain itu tidak ada seperti itu. Dan ini cukup luar biasa karena waktu tempuhnya itu beberapa hari dan menempuh jarak ratusan kilometer. Memang ada beberapa lomba perahu layar tradisional di daerah lain khususnya di Indonesia, tapi di satu tempat saja. Nah ini yang luar biasa karena berlangsung beberapa hari yang melibatkan, kalau kita lihat penonton di pinggir jalan itu sampai ribuan sepanjang jalan Sulawesi Barat yang ada di pesisir menyaksikan perahu-perahu yang berlomba ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.